Sila. Yang berhormat. Yang berhormat. Kepong lu mut. Kepong. Kepong. Jangan tengok belakang lah pula. Tan Sri Yang Berhormat, soalan tambahan. Selain daripada pensuastaan, ciri pensuastaan yang disebutkan, apakah dianggap langkah-langkah yang paling sesuai untuk itu profesor-profesor supaya kita cocok dengan standard antarabangsa? Terima kasih Yang Berhormat Yang Berkepung. Sebenarnya kalau kita lihat pengiktirafan penyelidikan kita, kita lihat pengiktirafan yang telah diberi oleh Clarivate Analytics, oleh THE, oleh Thomson Reuters, yang mana ada antara mereka yang telah mengklasifikasikan pensyarah kita sebagai top 1%, pensyarah yang 1% teratas di dalam dunia, Yang Berhormat. Sebenarnya jika Yang Berhormat bacalah buku Soaring Upwards yang saya kita edarkan, kalau Yang Berhormat tak ada, saya boleh edar kepada semua Yang Berhormat dan Dewan, telah menunjukkan bahawa pencarah-pencarah kita diiktiraf di peringkat antarabangsa. Yang saya katakan tadi, ada antara mereka yang memang dianggap sebagai top 1% pencarah dalam dunia. Dan ini dapat diterjemahkan kepada ranking yang didapati oleh universiti kita. Kebelakangan ini, 2 minggu yang lalu, universiti kita telah diiktiraf. Kalau dahulunya hanya 3 subjek terletak di tangga 50 ke atas, tapi ke bawah, tapi sekarang sudah 11 subjek di bawah 50 ke bawah. Dan kita lihat ranking universiti kita sejak bila dahulu lagi, sejak 3-4 tahun yang lalu, kita melihat peningkatan yang berterusan yang sedang berlaku di dalam universiti kita. Ini diterjemahkan oleh kemampuan pencarah-pencarah. Kerana pencarah-pencarah ini akan menterjemahkan dalam bentuk penerbitan mereka, ke bentuk sitasi mereka yang memang diiktiraf di peringkat antarabangsa, di samping ranking yang telah dicapai oleh kementerian. Dalam buku Soaring Upwards, insyaAllah kita akan bentang, beri edarkan kepada ahli-ahli parlimen untuk melihat sendiri kemajuan-kemajuan yang sedang dicapai oleh universiti awam kita masa kini. Terima kasih Yang Berhormat Berkepung. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, waktu pertanyaan-pertanyaan menteri berakhir. Terima kasih.